Meninjau bangunan yang sedang dikerjakan di SMA 1 Praya, Bupati Swelepte menyatakan pihak sekolah mestinya pintar-pintar mengelola anggaran yang sedikit untuk dipergunakan sebesar-besarnya guna meningkatkan kualitas sekolah, baik itu mutu maupun fisik. Bupati juga berharap pihak sekolah tidak menyelewengkan dana pembangunan yang ada untuk keperluan lain yang melanggar aturan. Ia berharap dana yang minim dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat membangun fisik sekolah yang berkualitas dan tidak asal-asalan. Contoh sekarang ini kita lihat, kita nggak pakai kayu lagi, karena kualitas kayu sekarang. Itu contoh. Contoh seperti tadi itu. Karena waktu itu beberapa tahun yang lalu udah dibenahi, tetapi kayunya nggak berkualitas. Juga. Satu hal. Kedua, tembok misalnya. Kita berpikir bagaimana ke depan mungkin seperti yang kita lihat sekarang ada teknologi baru. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA 1 Praya menyatakan saat ini SMA 1 Praya telah menerima bantuan dana untuk pembangunan fisik sekolah yang totalnya mencapai 3 miliar rupiah. Dan dari pusat kita memberikan dari tambah 1,5 M. Berapa? Hingga saat ini Lombok Tengah masih dikategorikan dengan IPM rendah. Pemerintah pun diminta aktif memberikan bantuan program yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Lombok Tengah. Budiman, TV9, Lombok Tengah.